dia jagoannya. Wah. Ini special edition. Di tahun 2003 itu warnanya banyak dan nggak boleh dibeli. Kalau mau dibeli harga 500 juta. Keren. Nah, buat saudara-saudara Ade yang pemasaran, penasaran mau nge-review RE King SE warna gold tahun 2003. Ayo ikutin terus, gue pokoknya penasaran. Ininya gak apa-apa nih. Ininya gak apa-apa ya. Buka cincinnya. Buka dulu, Pak. Ini siapa yang naruh kaca di sini? Bukan saya, Pak. Ini Ade. Ada kita buka dulu, bahaya. Buka dari mana? Enggak ada engselnya, enggak ada kuncinya. Nah, ini pakai ini gara-gara gua tabrak. Iya. Sensor. Gara-gara gua tabrak benjol. Gigi gua benjol. Iya. Keren banget ini. Bunyi lagi. Untung bunyinya tit. Emang kenapa? Berarti kecil. Kalau gede. Sensor. Keren. Loh. Waktu itu yang putih kemana? Putih lagi di ini. Pakai sama cuci. Sekarang hari cuci dicet. Hari cuci nasional. Oh ini jangan-jangan yang putih hari dicet. Ini motornya di mana? Motornya di dalam. Pacul. Itu pintu kucing. Toilet kucing. Ini sombong banget buang sampah ya. Bawa kamera ya. Lihat sini. Jangan. Keren kuningnya. Kayak warna rumput. Hijau. Rumput kering. Gue ngeliat Harley lu biasa aja. Sombong amat. Nah, tuh dia jagoannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Gua kangen sama produk yang RE King SE 2003 warna gold special edition 20 tahun anniversary-nya RE King-nya. Jago. Dan bersama gue channel YouTube-nya Eric King. King. Nah, ini sebenarnya impian gua. Alhamdulillah. Tapi ya namanya hobi akhirnya ini kalah sama Mercy. Ini boleh gua review ya? Boleh. Hah? Boleh. Ini silakan, boleh dibuka ya? Boleh, Pak De. Aduh. Bener nih boleh dibuka? Boleh, Pak De. Oke. Sensor. Katanya boleh dibuka. Lu enggak ngelihat tadi gua bilangnya apa? Ini maksudnya ini. Ini ya, buka. Tankinya, tank. Unboxing Erection. Unboxing Erection. Nongos. Special edition. Ini serius nos ya, bukan restorasi. Masih bau kerdus. Bau kerdus. Gua buka dulu unboxing. Ini bukanya. Biar kelihatan nolnya. Diam. Nah, ya. Biar kelihatan baru. Iya. Kelihatan baru ya. Ini lampusannya enggak usah biarin aja. Ini gua mau ngeliat penampakannya. Ini RE King SE tahun 2003. Ya, betul. Ini special edition. Di tahun 2003 itu warnanya banyak, pilihan varian warnanya. Yang pertama membedakan adalah yang kelihatan banget dia ada unsur gold, emas. Ini kalau dibawa ke pasar, ditawar sama inang-inang. Jual emas, Pak, jual emas, Bu. Doji. Ya, ini wajib. Motor kenapa enggak dipakai? Ini memang dibeli itu buat enggak dipakai. Oh, maksudnya buat dipajang di sini. Oh, buat pajangan doang. Iya. Ini kebetulan gua dapat yang nos ini di Kerawang dan enggak boleh dibeli. Kalau mau dibeli harga 500 juta. Ya. Betul. Sampai akhirnya gua ngalah RE King gua yang tahun 97. Malah itu ya tukeran. Malah tukeran sama mobil. Jago bos. Keren. Nah, buat teman-teman ini yang warna gold itu pertama dari strippingnya, ya yang begini-begini. Itu stripping. Terus speedometernya, kilometernya baru ya 7 liter lah, 7 liter ini mah. 7, enggak kalau 7 kilo jauh, 7 meter. Terus spakbornya ada stripping goldnya juga.
sama ring lampunya ini gold. Ini kalau dikiloin mahal. Sama motornya tapi berat lampunya doang. Berat. Ya. Dan yang paling spesial strippingnya ada goldnya juga, ada emblem. Satu ditutup aki sama di box toolkit. Ini ada emblem 20 tahun anniversary. Iya, betul. Nah, selebihnya itu sama, dan ini joknya khusus, dia ada nuansa coklat sama keju. Iya. Susu martabak loh. Itu martabak. Ini kalau malam nih Kak diolesin mentega. Tinggal potong-potong. Kira di Bandung. Ini boleh dinyalain ya? Boleh. Silakan Pak Adun. Serius ini. Aduh. Ini oh Pak Adun nyalain boleh. Oh. Di sini. Sik. Oh bisa ya? Di sini perasaan. Ya ini. ini bukan dulu. Ini berhubung di Kerawang bunyinya seperti biasa. Ini motor kalau dibunyiin di Tegal udah beda lagi. Gimana? Ajak ya. Biar udah nyala. Ajak film. Itu di Tegal. Kalau Kerawang. Red. RE King SE 2003. Semua port orisinil. Bloknya YP1. Ya. YP1. Wah. Dari baunya aja bahan bakarnya pertama plus nih. Iya. Ya. Betul. Kita enggak pakai pertalite. Iya. Semuanya masih dibungkus rapi. Dan tidak ada satupun baut yang bekas kunci-kunci. Iya, bekas buka enggak? Tidak ada pun kecuali ini ya, karena buat ngisi bensin. Iya. Nah, kita penasaran. Kita lihat bensinnya. Bensin ya? Bensin. Oh. Masih putih. Masih putih ini nih. Gua intip dulu. Intip dulu. Wah. Ada satpam di dalam. Ada yang jaga. Satpam. Tuh, saking enggak pernah dipakainya, karat. Oh iya ya. Tuh, jarang isi sih. Pakai token otomatis dia. Nah. Keren. Mamblang. Ini motor ajib. Tuh, sama macam gua. Gol. Berarti udah cocok nih. Orang-orang mereknya Gucci, gua gentong. Satu spesies. Dan spesialnya, ini kunci bisa untuk 4 lubang. Yang pertama kunci kontak. Kita coba cek. Ini komplit dengan kunci cadangannya. Pertama, satu. Yang kedua untuk kunci tangki, isi bahan bakar. Dua. Yang ketiga untuk kunci helm. Tiga. Ya. Yang keempat untuk tool kit. Ini untuk naruh kunci-kunci. Penasaran, gue di dalam masih ada toolkitnya nggak? Ya. Kalau emang baru ada. Ah, bener. Ini yang jarang gue nemu nih. Iya, asli semuanya. Toolkitnya masih ada nih. Si ori. Oh, untuk kunci busi, kunci 10, kunci 12, kunci 14, kunci 8 biasanya. Ya. Betul sekali. Boleh dicek. Ini kunci busi. Kunci busi. Tang. Nih, ya. Kalau lagi lapar, ini fungsinya untuk bongkar warteg. Ini kunci 10 sama 12. Obeng plus sama obeng min. Iya. Ya. Ini kalau dipakai ngeblur karena min. Kunci 14 sama 17. Iya. Sama kepala busi. Kepala busi. Nah, ini anggota busi. Iya, anggotanya ini. Ya, tuh, kuncinya masih komplit dan masih bening. Ya. Sesuai sama warnanya. Enggak pernah dipakai. Sama kunci L. Untung L. Ya, kalau langgeng. Oh iya. Alhamdulillah. Kalau J jarang. Ya gini dibalik ya. Iya, untung L. Nah, ini masih komplit semuanya. Ini untuk buka busi. Busi. Nah. Coba buka busi dulu. Oh, bukan busi, ini busi ini, Mas. Busi. Ini jarang. Ini benar-benar real nos. Ya. Sampai toolkitnya pun ada. Ada. Emang kita enggak pernah diambil orang. Iyalah buat apaan beginian doang, iya. Biasanya Pak Asul ngambil biasanya. Oh, ini buat bongkar warung ya. Iya. Nah, buat teman-teman bikers komunitas seluruh RE King yang tergabung di YRKI Indonesia, ini benar-benar ada Sultan Kerawang yang masih punya RE King SE Special Edition tahun 2003 di anniversary yang ke-20 itu
nos kondisinya, nos. Baru. Baru. Dan ini jarang karena yang banyak itu restorasian. Dan gua sendiri punya RX-97 udah ditukar. Oh, udah. Itu sama bos Erik sendiri. Gua penasaran bos Erik katanya ditaruh mana bos? Di etalase. Bangsa di sini nggak ada. Nggak ada. Wah keren ini. Ini untuk toolkitnya ya. Dan ntar pokoknya dikunci lagi dah ini. Wah ini benar-benar. Ini kunci cadangannya juga komplit. Komplit. Ini kunci cadangan, ini pemain cadangan. Keluarnya pas injury time. Standar Liga Inggris. Gua kembali nyalain lagi. Boleh. Aja. Masih lucu ya. Halus banget pak kayak tepung. Ini masih hand dryer. Iya, hand dryer. Cuma nggak pernah dipakai ke luar. Oh ya? Wah ini sumpah keren banget. Ini karena motor dari Jepang, tulisannya masih Jepang. Iya. Ini kalau masih ini motor buatan Arab, tulisan Arab. Motor asli Jepang, RX King. Dan ini benar-benar spesial edition. Kalau RX spesial beda lagi. Beda ya. Dan jarang dipakai, benar? Benar. Paling dinaikin doang. Ini enggak dinaikin doang. Keluar. Dan semua masih nyala. Kita lihat lampunya. Kelihatan nyala. Nyala. Nah ini nggak kedip-kedip berarti plasternya nih. Oh nggak pernah dipakai soalnya. Oh nggak pernah dipakai. Iya. Nih lihat nih. Tak. Bantu. Akinya soak berarti saking lamanya nggak dipakai. Iya, tapi kalau udah dinyalain bisa dia. Ini nggak pernah dipakai soalnya nggak pernah dipakai. Dan ini kilometernya juga masih 7 meter karena cuma buat bolak-balik ngisi bensin sama mana. Itu bensinnya di depan dekat tuh. Punya pom bensin sendiri? Iya, khusus. Wah, literan tapi ya. Iya, literan. Eceran. Eceran. Bukan Pertamina dong kalau gitu. Pertamina. Nah, buat teman-teman bikers RX King khususnya. Ya, yuk kita saatnya melestarikan RX King. Ya. Caranya gampang. Langsung buka channel YouTube-nya. Erik King bos, jago bos ya. Buat saudara-saudara adik yang udah nonton, terima kasih. Sekarang saatnya kita untuk amal digital. Cukup dengan like, comment, share, dan kalau ada iklan jangan di skip ya. Saksikan terus channelnya Erik King. Erik King sama Bang Ade Jigo TV. Ya, nggak pakai bang, kalau bang ntar dipanggil bang mampir gitu. Ade Jigo TV ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung nggak ada orangnya, aku bawa. Bantuin. Aduh, dikunci lagi ini. Kok ada alarmnya? Pakai alarm gimana itu? Nggak pakai alarm, pakai voucher.